Universitas Negeri Semarang atau yang sering kita kenal dan kita sebut dengan singkatan UNES merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Semarang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berasal dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan tentunya agama yang berbeda. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya bersatu padu menuntut ilmu demi meraih cita-cita. Saling berinteraksi, bertumbuh dewasa, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan saling mengembangkan dan meningkatkan keimanan masing-masing. Sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, menurut saya itu di Indonesia kan banyak agama di Indonesia. Ada 6 ya yang terbaru ya. Nah, setiap agama itu kayak menjalankan kepercayaan masing-masing dan tetap menghormati agama yang lain. Berarti dia wajib meyakini bahwa ketuhanan sesuai agamanya masing-masing sendiri. Kalau saya Islam berarti Tuhan saya Maha Esa berarti kan satu, berarti hanya satu yakni Allah gitu. Cuma kita kadang lupa bertuhan, maksudnya kita lupa menanamkan nilai-nilai ketuhanan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya toleransi, misalnya saling menolong dan segala macamnya. Karena kalau menurut saya pribadi itu termasuk dari sila pertama, gitu. Menanamkan nilai ketuhanan. Untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa sesuai dengan agamanya, untuk menampingi dalam hal kerohaniannya juga kalau untuk ada mewadahi mereka sosial. Untuk membekali mereka tentang kerohanian Islam itu sendiri, karena kalau di mungkin kalau di kuliah itu kan asupan rohaninya kurang ya, hanya ada mata kuliah PAI itu pun cuman sekali dalam selama kuliah. Nah, menurut dengan adanya organisasi kerohanian ini jadi membekali mereka, memberi asupan kerohanian untuk mereka sendiri. Tiga ketuhanan yang Maha Esa, jadi kan sila pertama itu kita lebih ke menjalankan kepercayaan kita masing-masing kan, terutama kan yang Katolik, jadi ya mungkin ibadah bersama seperti itu dan tetap menghormati teman-teman yang untuk penerapannya lebih mudah gitu ya. Kalau untuk ketuhanan yang Maha Esa, contohnya kami ada ini misalnya kajian sore ini kan pecis, nah jadi dalam sini nanti mungkin ada suatu materi yang membahas tentang ketuhanan, ada ketauhidan kayak gitu. Kemudian di organisasi ini juga adanya liko, di mana di situ menekankan ketauhidan juga tentang ketuhanan yang Maha Esa juga. Universitas Negeri Semarang adalah universitas yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat berbagai unit kerohanian di Universitas Negeri Semarang yang di dalamnya menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila sila pertama. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda, saling menghormati kebebasan beragama dan tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk dipercayai oleh orang lain. Kalau di UNES ini udah termasuk bagus sih ya. Jadi setiap masing-masing kalau kerohanian di UNES kan baru 3 ya yang besar itu. Nah, UKA 2, UKA 3 sama UKI. Nah, itu menurut saya sudah hubungannya baik dan sepertinya juga apa kerjasamanya juga ada ya, cuma di UNES aja gitu, kita juga apa sampai ke luar UNES, ke luar universitas kayak gitu. Cuma kalau di unit kerohanian sendiri kalau yang paling sering itu sama UKA 3 kayak gitu, kita aja ruangannya itu satu sekretariatan, satu ruangan sama UKA 3, jadi rapat
terus dan segala macamnya pemakaian UKT, apa ruangan itu kita gantian sama UK3. Terus yang kedua, kalau sama UK3 itu kita juga sering ada Natal bareng, Natal Paskah bareng, itu pasti ada gitu. Cuma kalau sama UK1, UKKI maksudnya, itu mungkin lebih ke mengundang aja sih, kalau misalnya ada acara besar, misalnya acara yang bisa, kalau tahun lalu itu pernah dulu ada ultah ulang tahunnya UKK, lah itu kita ngundang semua UKM di UNES ini termasuk UKKI, kayak gitu sih. Jadi kalau ada acara-acara seperti itu pasti kita ngundang itu. Kalau kita diundang pasti kita juga ada perwakilan buat ke UKKI itu. Itu pasti diusahakan. Kalau menurut saya PKI itu harus perlu dihindari ya, dan kita jangan sampai terpengaruh sampai mengikuti ajaran komunis seperti itu, kan juga ateis juga. Jadi sebagai UK3 ini, jadi salah satunya ya itu kayak mendampingi teman-teman biar jangan sampai ada yang sampai masuk ke situ. Ya memang harusnya mereka nggak ada gitu kan, dari Indonesia ya memang harusnya nggak ada, karena Indonesia ya bertentang banget kan, dan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan mereka mungkin tidak bertuhan kayak gitu ya, dari sikapnya, dari perilakunya itu ketahuan sekali kalau mereka ya entah mempunyai Tuhan entah enggak, entah percaya atau enggak. Jadi ya memang harus dihapuskan kayak gitu. PKI itu memang apa ya namanya, penyakit kayak gitu loh kalau tetap dibiarkan di Indonesia. Semoga bisa menjalin kayak kegiatan bersama misalnya, atau sarasehan lintas agama, atau kayak apa namanya, dialog bersama seperti itu. Jadi lebih ya, ada harapannya kalau misalnya berhubungan dengan sila Pancasila memang harus bisa benar-benar mewujudkan bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Jadi menumbuhkan dalam hati tiap peserta atau tiap anggota tentang ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Bagaimana karena itu kita menerapkan nilai ketuhanan itu enggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga kita belajar berdampak bagi orang lain, entah bagi kampus kita, bagi Kota Semarang, bahkan bagi Indonesia. Maksudnya kita menerapkan ketuhanan kita. Jadi kita enggak sekedar belajar buat melakukan kegiatan agamawi, beribadah dan segala macamnya, tapi kita lupa bertuhan, kita lupa melakukan kegiatan sosial, kita lupa bagaimana menjadi dampak bagi Kota Semarang, bagi Indonesia. Itu aja sih harapannya, biar nilai ketuhanan itu enggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi. Berbeda, kita ciptakan hidup dalam kerukunan. Sejadinya tak ada yang merugikan dari sebuah perbedaan, yang ada hanyalah keuntungan yang bisa dipetik jika kita mau merenungnya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, tidak penting apa agamamu dan sukumu, kalau kamu dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Perbedaan menyatukan kita, toleransi beragama. Untuk UNES yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Terima kasih.